jelajah tersebut. Baik, okay. Kita nak saksikan bingkisan. Ingat, yep, jaga kulit, Zul. Jaga kulit, eh. Lepas ni kita nak jaga harta pula. Macam mana cara dia. Sekejap lagi. Sekejap lagi, tapi kita saksikan bingkisan ni terlebih dahulu. Suhu kulit seperti eczema, psoriasis, jerawat, pigmentasi dan keguguran rambut adalah masalah yang sering dihadapi oleh pelbagai lapisan masyarakat. Namun begitu, tidak ramai tahu bagaimana untuk mendapat ilmu pengetahuan dari segi rawatan dan kaedah pencegahan yang betul. Begitu ramai juga yang ingin mendapatkan rawatan kecantikan dan produk anti penuaan dan ingin tahu jika dia adalah selamat dan berkesan. Dia bermula sebagai pertubuhan kebajikan pesakit di sini, Kedah. Bila kita nak mengumpulkan data ataupun maklumat mengenai pesakit ini, kita mesti berhubung rapat dengan doktor-doktor di Jabatan Dermatologi di hospital lah. Jadi kita berhubung dengan doktor dan membuat hubungan yang agak baik sebab kita sebagai pesakit dengan doktor. Jadi dari situ kita boleh dapatlah ahli-ahli kita di mana dia tinggal dan sebagainya. Dan kalau mengikut undang-undang perubatan, sebenarnya data-data pesakit adalah dirahsiakan. Tapi atas dasar sebagai kita adalah NGO, jadi doktor cuma boleh beri kita nombor telefon dan sebagainya lah. Jadi selepas tu kita akan hubungi dia orang, kita akan cakap bahawa kita sekarang sudah ada persatuan dan tujuan persatuan kita ni diwujudkan untuk apa dan sebagainya. Apabila dia faham dan ahli tersebut menerima kita, mana dia akan menjadi ahli lah untuk Kedah lah peringkat permulaan. Dan di Malaysia ni, Alhamdulillah, saya mendapat kerjasama yang agak baik daripada pihak Jabatan Dermatologi Malaysia untuk memberi kemudahan laluan kepada saya lah untuk berhubung terus dengan doktor-doktor dermatologis di seluruh Malaysia. Jadi dari situ kami dapat mengumpulkan ahli-ahli yang bertebaran di seluruh Malaysia dan mengumpulkan data-data tersebut sebanyak 7 buah negeri di dalam Malaysia untuk melengkapkan pendaftaran. Dan Alhamdulillah, kami telah pun berjaya mendaftarkan Pertubuhan Kebajikan Pesakit Ichthyosis Malaysia pada bulan lepas. Jadi sekarang pada seusia yang agak muda, kami dan cukup berterima kasih juga pada hari ini dengan wujudnya Hari Kulit Kebangsaan peringkat pertama. Jadi saya rasa benda ni seiring apabila diwujudkan Pertubuhan Kebajikan Ichthyosis peringkat Malaysia bersama-sama dengan terjadinya Hari Kulit Kebangsaan. Jadi kita akan terus saling bantu-membantulah untuk menjayakan matlamat supaya pengidap-pengidap penyakit kulit, bukan ichthyosis saja, maknanya pelbagai lagi pengidap-pengidap kulit yang lain dapat bergabung tenaga dan akal fikiran untuk bersama-sama membantu membuang stigma masyarakat terhadap kita. Sebab sebenarnya kita bukanlah memerlukan bantuan keuangan ataupun sebagainya. Sebenarnya tujuan kami ialah untuk memberi kefahaman kepada masyarakat siapakah kami, apakah penyakit kami dan apakah keperluan kami di dalam kehidupan supaya kita dapat berkongsi kehidupan bersama dengan masyarakat yang normal yang lain. Bertemakan kulit sihat, badan sihat, pelbagai aktiviti yang menarik dijalankan pada hari tersebut. Ia bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan kefahaman, juga berkongsi ilmu mengenai pelbagai penyakit kulit yang lazim kepada masyarakat umum. Apakah penyakit ichthyosis? Penyakit ichthyosis adalah sejenis penyakit yang menyebabkan kulit itu sangat kering dan bersisik dan kadang-kadang boleh menjadi sangat tebal. Kenapa ichthyosis ini terjadi? Ia adalah kerana mutasi gen. Ada banyak jenis ichthyosis, ada lebih 20 jenis dan mutasi gen ada lebih daripada 50 mutasi gen. Dan ichthyosis ini menyebabkan seseorang itu tidak boleh terdedah banyak kepada matahari, tidak boleh terlalu kering kerana ia menjadi kulitnya menjadi tidak senang, menjadi tidak comfortable, okay, dengan kulit itu. Dan kadang-kadang dia boleh merekah dan pecah dan boleh menjadi pedih. Jadi apakah treatment yang kita boleh bagi, rawatan, ya? Rawatan yang paling penting sekali ialah nombor satu, mencegah daripada kering dan terlalu panas, ya. Nombor dua ialah kita mesti
pakai pelembap. Pelembap yang kita bagi ialah sebuah heavy duty ya, yang kuat, yang banyak minyaknya. Pakai selalu supaya tidak terlalu kering. Dan tempat-tempat tebal tu kita boleh letak produk yang mempunyai keratolitik agent macam salicylic acid, urea, ya. Dan nombor tiga, kalau terlalu teruk, doktor-doktor kulit boleh memerlukan ubat, ya, namanya retinoic acid, dalam bentuk tablet. Tidak ada sebarang penyakit pun sebenarnya yang tidak boleh ada dikenakan sebarang rawatan, termasuklah kulit itu sendiri. Yep. Sebenarnya ada banyak kaedah yang boleh kita miliki, perolehi dengan mengenakan pelbagai perubatan. Entah lagi dengan teknologi terkini tadi, Zoh, dengan doktor tadi kan. Dengan adanya penjagaan kulit yang yang bersesuaian dengan penyakit eczema yang dapat mengurangkan situasi anda itu. Itu sebabnya adanya persatuan yang membolehkan mereka berbincang dan mendapatkan maklumat dan mencari sesuatu. Kan? Okay.